Ya, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Ardiangga Ismayana dari Jembrane, Bali. Saat ini saya melaporkan kegiatan pantauan lalu lintas di Jalan Nasional Denpasar Gilimano atau tepatnya di Jalan Sudirman, Kecamatan Jembrane, di mana saat ini terpantau seorang anggota kepolisian dari Satlantas Polres Jembrane melakukan pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrane biasanya pada pagi dan sore hari. Saat ini sekitar pukul 17.30 atau setengah 6 Wita sore hari, untuk lalu lintas terpantau cukup lancar, Tribuners, di mana kendaraan baik yang seperti di depan kita ini adalah kendaraan dari arah Denpasar menuju ke Gilimano yang sedang dilakukan pengaturan oleh anggota kepolisian, dan sebaliknya untuk di depan kita ini, mohon maaf kalau backlight karena ada cahaya, merupakan dari arah Gilimano menuju ke Denpasar. Untuk cuaca hari ini sendiri, Tribuners, terpantau memang cukup cerah berawan dan tidak ada hujan turun pada pagi hingga sore ini di kota negara khususnya. Baik Tribuners, demikian laporan saya Ardiangga Ismayana dari ujung barat Pulau Bali atau Kabupaten Jembrane. Terima kasih dan tetap stay tune untuk update live di beberapa kabupaten di Jembrane di Bali. Dan terima kasih, selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.